Kang Inang, bagaimana tanggapan Inang soal kedatangan kami, kedatangan Departemen Diakonia? Bersyukur kali lah kami pulang. Bukan karena ininya aja, doanya itu yang utama. Doanya yang lebih utama ya, ada kepedulian ya. Iya. Ya berarti HKBP benar-benar hadir ya. Aku udah sempat ngomong gini, aku HKBP nulang mang gurtu bijang dok. Mana itu tor dok ya, lagi HKBP nggak perjulu tong, HKBP. Orang ini Inang hampir sebulan ini di dalam air. Oh iya. Karena berulang. Kalau aku seminggu gitulah. Sampai sekarang lah ini. Jadi sampai orang di KP udah dapat kan, kita enggak pernah amak pulang medang gurtu bijang gua ke HKBP mana itu tutor. Jadi mulai ate, Mak. Berarti jadi, dengan datangnya Departemen Diakoni Undang besok Nida. Berarti enggak ada me pekat besok Nida, Inang enggak? Sangat pedulilah. Ya harus memang diperhatikan lah ke bawah pula Inang. Kan masih banyak ruas kita. Ya istilahnya yang jauh kurang mampu lah. Iya kan di situ Nang. Oke. Yang banyak yang kurang mampu, yang istilahnya mangula pun yang menyewanya. Oke. Iya. Jadi apalagi begini kayak bilang amang pendeta tadi tiga kali lah membibit. Tiga kali membibit. Kena tidak banjir. belum menanam udah belum ditanam udah datang banjir, habis dulu bibit kembali. Kalau menanam datang lagi. Tiga kali betul-betul kayak gitu. Iya, terus musim ini asal surut kan cepat-cepat orang mau bibit. Malah tahu tahe. Kan namanya itu pencaharian. Iya. Oke lah.